Mak, minta duit? Ini anak nih, mintain duit mulu. Pergi duit, pulang duit. No, minta nom, bapak lu no. Mak, minta duit? Lah, Pan minta duitnya sama gua. Oh no, sama mak lu. Tadi kata mak suruh minta ke bapak. Sekarang suruh minta ke mak. Yang bener yang mana? Ya udah, ntar gua baginya. Udah sono main dulu. Weh bang, emang anda bocah gak dibagi duit? Lah enggak. Cih, kabongan amat lu bang, jadi orang tua. Anak minta duitnya kagak dibagi. Ini ngomong-ngomong lu di rumah ya? Emang gak ngojek tah? Enggak, prek dulu. Libur. Libur? Libur kenapa? Kan hari ini tanggal merah. Hah? Tanggal merah? Bang, orang ngojek mah gak ada tanggal merah, tanggal hitam, tanggal hijau. Cih, orang ngojek mah jalan terus bang, kagak ada liburnya. Emang dasarnya ya lu nyeculus. Ih. Awas lu, ribet. Duduk depan pintu, ngalangin orang lewat. Neng, kopi mana? Nggak ada. Kagak beli kopi. Lah, nggak beli kopi? Emang apa? Lagi pre. Jaelah, ngopi ayah teriak pre. Lah terus ini makan, mana launya? Kagak ada. Lah, pan kagak ada juga. Emang apa? Pre. Jaelah, makan ayah ikut-ikutan pre. Nyindir alus ini mah kayaknya. Ya udah dah, abang ngojek hari ini, nggak jadi preknya. Si Lolong, kamu makan gorengan itu. Kamu mintanya sama gue nih. Buset, ada gua gorengan yang sini dicaplok aja, Sunda, beli lagi tuh. Rasain lah lo, keselak-keselak lo, terolo-olo jasa sih ada gua makan, mampus lo, begitu orang pelit mah lo, nyarin, air abis lo. Aduh, ngawetin anak nih, belum nyampe, nyumpain gua, tinggal. Atuh lagi kan lo, sama temenan, gorengan sisain. Bekas batot lu lagi semplekannya, tinggal cabe. Wuh. Kan enggak ada pedit lu. Entar lu gua punya makan gua enggak bagi lu. Sundel. Marah ya. Op. Duh, pelan-pelan. Waduh, komandan datang lagi lu. Hormat tuh. Ini dia yang lagi training orangnya. Iya, ini orangnya berdua nih yang lagi training. Bagus, bagus. Ini gimana? Lancar? Siap, Dan. Lancar hari ini mah, Dan. Udah berak 3 kali. Kemarin mah buru-buru gua kebobolan. Bisa berak, aduh. Sakit gua nahanin perut. Deh, siapa yang nanya lu berak? Gua gibang juga nih anak nih. Lagian siapa yang nanya lu berak? Gua mau nanya, lu ngojek pada lancar? Siap, Dan. Pokoknya ngojek kagak lancar hari ini mah. Gimana mau lancar ngojek? Motor dibawa ngebesan. Ada satu lagi, dibawa ngejek sih sama nyak. Loh, lu jawab lu. Siap, Dan. Hari ini mah ngelancar, kabongan ngojek nih. Ampun, pegel. Dapat sama sekali nih. Deh, atuh gua mah kagak mau tahu lu mau rame kayak mau sepi kayak. Yang penting gua mah setoran hari ini. Pokoknya ntar sore gua tungguin. Pokoknya gua mah kagak mau tahu, lu harus ngasih pego. Buseh. Atuh yang bener aja, Dan.
Hari ini gak narik gak kagak, motor kagak ada. Pakai bilang sehari pego. Lu sih bener-bener. Koma. Bukan masalah begitu. Kita itu di sini harus ada pemasukan normal. Kita mau ngojek mau kagak, yang penting mah harus setoran kita. Halo kawan, lagi pada kumpul Romana nih. Boleh kali nimbrung? Nimbrung. Lu kira laler apa di mari pada nimbrung di mari? Lu pergi kagak lu? Lu kagak pergi lu, gua cabut lekelekan lu. Eh buseh, main cabut aja. Kata dia mah rumput kali mah. Dan? Ojol itu, ngapain dia nimbrung di mari? Kayro! Jangan, udah. Udah lu, mendingan pergi lu, pergi lu. Ji, ntar jangan sampai gua totok nih, iga lu nih. Ayo. Ih, tutak totok ayah. Galak jasa. Ih, mau cuma nimbrung pakai kagak ditemenin. Awas lu, gua bilangin bini gua sama gua lu, gua pulang dulu. Situ aja lu. Oh, Jol sih mau bilang ke bini. Mertua bawa sekalian. Cih, Le, lu kenapa motor dituntun? Bodo amat. Buseh, gue nanya baik-baik, menjawabnya sinis amat sih boleh ono. Cih, gak ada harganya jasa gue jadi RT. Gue bener nanya warga. Mending gue ke pos. Lagi pada kumpul. Ntar kalau dia. Lagi pada kumpul nih. Geser dulu. Sono apa? Woi, tadi dulu gue barusan si Ule nanya. Seh, dia asamin begitu. Emang kenapa? Au, teh. Au kan? Au. Cih, heran gue tuh anak. Kayaknya nih agak kebeli cabe nih, makanya dia lagi rungsing. Ojek begini, gak ada tarikan. Woi! Siapa nih yang ngegalakin laki gua ngojek? Cih, pada pelunga-pelongo ayah. Emang gak denger tadi gua ngomong apa? Bukannya dijawab. Emang siapa di sini yang tanggung jawab nih? Cih, itu si RT. Oh, ini orangnya. Ya elah, lu lagi ya teh. Nyari gara-gara. Cih, pan ke kita-kita, po. Lah, kita gak baru numpra di pos. Kagak. Cih. Ah, udah lu, teh. Ubel-ubelnya kemarin laki gua lagi ngojek. Lu aja ngeliat eceng gondok. Sekarang laki gua ngojek pakai kagak boleh. Lu baru jadi RT segitu aja udah belagu. Cih, gimana lu jadi lurah, teh? Keadaanan lu jadi RT ngebantu warga. Lah ini mah lu malah cengkerek teh sama warga. Awas lu, besok-besok begitu lagi. Ah, gua gaplokin lu, congor lu.